apa kabar? Jumpa lagi bareng saya, Yuda Kristian. Oke, assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu. Dan siang ini saya ditemani oleh adik saya yang cantik, Adi. Soalnya terpaut lumayan jauhnya. Dan kita siang ini masih di hari Kamis, siang kita ada di acara live streaming Inspiring Beauty. Yeah. Dan kali ini kita ada di namanya adalah Bagi Kopi ya, di Sleman City Hall. Singkatannya apa? Apa? Sleman City Hall. Sleman City Hall. Oh, gitu. Akronimnya gitu ya. Oke, dan di samping saya ini adalah talent kita siang ini di Inspiring Beauty. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan silakan kenalan diri ke Tribuners. Halo Tribuners, seru banget nih hari ini saya Wijil Ramadhani bisa bergabung di Inspiring Beauty. Aduh. Wijil Ramadhani. Ramadhani, tak tebak dulu ya. Kita tebak Ramadhani berarti kamu lainnya pas Ramadhan. Betul. Wijil itu bening. Betul. Berarti ini yang lain di bulan Ramadhan. Betul sekali. Ini yang ngasih nama orang tua. Orang tua, atau orang tua, kamu mungkin orang lewat. Oke, Wijil. Iya. Wijil nih kalau kita baca biografinya itu sekarang lagi menggeluti dunia. Dunia ini bangku sandiwara. Ceritanya bukan ceritanya. Soalnya cuma sandiwara aja. Nah, ceritanya banyak berubah apa ya? Iya kan? Yeah. Sama berapa atau tragedi dari Yunani. Nah, ya, saya punya. Dan, betul. Wijil ini sekarang lagi menggeluti di dunia teater. Betul sekali. Dan langsung aja kita info nanti tanggal berapa mau main sandiwara. Oh iya, jadi tanggal 23 dan 24 Maret saya akan ada pertunjukan ya, selama 2 hari di Salihara di Jakarta bersama dengan Forum Aktor di Jakarta. Wah, nah, boleh ditanya Wijil, sejak kapan kamu mulai bergelut dengan dunia peran, dunia teater yang membesarkan banyak sekali nama-nama dunia aktris dan aktor ya, mereka dari dunia teater dulu, kemudian akhirnya jadi pemain film, salah satunya di Jogja tuh ada Pak Kute. Betul, dan siapa dia? Banyak sekali lagi Sumatera. Ya, Sumatera. Gimana ceritanya gimana? Jadi sebenarnya Wijil itu mulai tertarik untuk ikut teater pas kuliah, karena kebetulan di kota asal itu di SMA tidak ada ekskulnya. Di SMA 2 Wonosobo. Oh, Wonosobo. Belum ada waktu itu, sekarang udah ada. Okay. Kemudian ketika ke Jogja sekitar 6 tahun yang lalu gitu, baru aja terus tertarik ikut. Sebenarnya awalnya tuh aduh kok pengen banget sih ikut pertunjukan yang kolosal gitu, yang kerajaan-kerajaan. Tapi sampai sekarang belum pernah main. Oh, belum pernah. Terus akhirnya kamu masuk UKM. Iya, masuk UKM. Teater. UKM sebenarnya bukan hanya teater, jadi namanya Unstrat. Unstrat. Itu Unit Studi Sastra Teater dan Sinematografi. Oh, teater kok masuk? Termasuk di sini. Ada sinematografi juga. Ada juga. Itu ada di Universitas Negeri Yogyakarta, UNY. Akhirnya masuk di sini. Betul. Terus kemudian gimana sampai kamu kok kayak yang ya. Jadi sebenarnya kalau akhirnya jadi jatuh cinta banget bukan sama teater, karena aku melihat teater itu aku bisa belajar banyak hal soal kehidupan. Belajar. Okay, ya. Jadi semacam nasi ya. Okay. Jadi ini saya juga mengerjain posnya gitu kan. Tapi nama tuh bukan band musuh ya? Oh iya bukan. Okay. Jadi kamu mulai yang apa? Itu mainstream. Oke. Okay. Apa? Yang marah dulu. Aku dulu aja. Udah mulai deg-degan juga. Jadi aku sebenarnya dapat tiga nama. Hubungan kita itu ternyata yang bisa kita lakukan, meskipun aku sadar ini sudah jauh sekali ya, sudah melibatkan banyak orang di sini. Jadi sebenarnya apa yang mau kamu bicarakan? Lebih baik kita batalkan pernikahan. Tapi gak mungkin mas, kita udah bersama-sama sampai beberapa tahun, semua keluarga udah tahu dan nanti sudah itu tuh bilang kalau ini harus berakhir. Ini demi kebaikan kita berdua.
dan demi kebaikan bersama. Aku juga tidak tahu alasan perbuatan apa yang aku sampaikan ke kamu yang jelas. Tapi Mas, aku selama ini sudah berjuang untuk kamu, sudah mengorbankan segalanya, pekerjaanku, karirku, biar kita bisa bareng-bareng, dan sekarang kamu bilang semudah itu. Justru itu, ini bukan perkara mudah tapi ini mudah. Tapi aku harus sampaikan kepadamu, aku harus menghadapi usaha yang logis. Ini semua, bahkan ini aku mengira ini akan terbaik untuk daripada kita lagi. Aku nggak nyangka sih kamu sampai segitu. Ada perempuan lain? Banyak. Apa mengalami? Sebentar lagi berarti kisah nyata. Ternyata kisah nyata enggak sih. Tapi Amin. Semoga semuanya selalu bahagia ya. Ini jomblo apa enggak? Wah, itu berat. Oh, berat ya. Kalau pokoknya siapapun yang mau usaha, dia dulu lah ya. Betul, saya lihat usahanya ya. Bisa hubungi di bawah ini. Oke, ya lucu gimana? Jadi, misalnya dalam teater gitu ya, kan banyak banget tuh komposisinya, naskahnya, tulisannya, suasananya, emosinya. Nah, bagiku, ketika aku mengeluarkan sebuah ekspresi marah, ketika aku sedih, ketika aku ketawa, ada alasan dibaliknya. Dan itu tuh membentuk tumpukan-tumpukan emosi yang menarik ketika dipelajari sebenarnya. Aku ada satu naskah yang aku sangat favorit sekali. Itu naskahnya Kereta Kencana, adaptasi dari W.S. Lendra. Itu menceritakan tentang sepasang suami istri, kakek dan nenek yang berusia sudah beratus-ratus tahun dan mereka hanya tinggal berdua. Sampai akhirnya mereka menunggu kematian. Dan itu tuh kalau aku mengingatnya, itu aku rasanya sedih, marah. Tenang gadis. Iya, aku sentimental ketika kemudian menceritakannya. Tapi itu menjadi sebuah naskah yang sangat aku suka sekali. Kereta Kencana. Betul. Jadi mulai bisa cek nanti yang suka sastra dan teater nanti ya. Dan Wijil jangan lupa rubriknya, profilnya Wijil akan ada di. Nah, nanti ada di versi cetaknya minggu depan ya. Berarti tanggal berapa ini? 17 Februari. Wah, hampir pulang banget. Kapan? Iya, bulan ini. Tanggal 20. Berarti kita terbitkan tanggal 20 aja. Jangan lupa dibeli ya. Ya, dibaca juga ya. Betul. Kalau profilnya Wijil udah ada di sini. Dan jangan lupa juga nanti bisa cek di YouTube, di channel Tribun Jogja Official. Terima kasih Tribuners, kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau pertanyaan status sudah dijawab izin karena privacy ya. Iya, tidak umum, kamu harus dekat denganku supaya kamu tahu. Jangan langsung pertanyaan kamu ya. Sukses terus ya izin ya, nanti ke Salihara pentasnya. Kalau Jogja kabar-kabar nanti kita bisa nonton. Terima kasih dan saksikan terus live streaming Inspiring Beauty setiap hari Kamis siang. Nanti jadwalnya akan kita ambil di Instagram dan Facebook. Dan jangan lupa juga klik-klik ya, siaran di Tribun Jogja Official di YouTube. Banyak sekali program-program baru kami yang layak untuk Anda lihat ya. Okay. Salah satunya ada hostnya Gaspol. Wow. Gaspol itu otomotif. Oke. Gas langsung. Aduh. Nanti itu, kamu berminat menemani hostnya Gas? Waduh, bisa diatur bisa ya. Karena Wijil Tube juga mau MC ya. Betul sekali. Wijil ini juga seorang penyiar radio. Penyiar radio. MC. Betul. Dan sekarang lagi nasehin S2. S2. Di UNY. Untuk program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kita doakan semua lancar ya. Amin. Dan seperti itu Livia, thank you banget. Terima kasih. Kita jumpa lagi Kamis depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.